Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh, <silence> karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi tidak ada. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana ini istana ini istana. Eh, padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin, mungkin, untuk Pilpres. Nanti bisa seperti itu lagi, ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan. Ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan. Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan lah urusannya apa dengan saya. Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak, padahal calonnya enggak tahu nanti bisa empat pasang, tiga pasang, atau dua pasang, enggak ngerti kita. Ya kalau hanya dua pasang berarti yang lain kan enggak bisa ikut, atau tiga pasang yang lain kan enggak bisa ikut. Itu enaknya jadi presiden. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta Pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak, Oh, partai itu orang pinter-pinter semua. Orang pinter-pinter semua. Masak gampang sekali di dikitukan kan enggak mungkin. Jangan juga nanti ada partai yang pengennya koalisi dengan sana enggak bisa masuk ke sana. Ada nanti pasti ada seperti itu.